Hai semua, jumpa lagi sama Vika. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga kalian sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berlalu. Kali ini Vika akan bahas fakta negara Indonesia tercinta. Ada banyak fakta tentang Indonesia yang mendunia loh. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu seputar negara, termasuk fakta-faktanya yang mungkin kamu belum tahu. Ini dia fakta negara kita Indonesia dan sudah mendunia. Cekidot. Kopi merupakan minuman yang banyak disukai di seluruh dunia. Dan kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak sekaligus menjadi kopi termahal adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi, kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran oleh musang ini asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomena itu banyak dicari terutama oleh penikmat kopi. Kekayaan alam laut Indonesia ternyata juga luar biasa. Kekayaan itu antara lain adalah terdapatnya spesies ikan hiu terbanyak di dunia, yaitu sekitar 150 spesies. Terdapatnya ikan terkecil di dunia, tepatnya di Sumatera, yang panjang tubuhnya 7,9 mm, transparan dan tidak bertulang kepala. Indonesia juga memiliki gugusan terumbu karang terbanyak dan terindah yang disebut segitiga koral. Namun, 65% dari 75.000 km persegi segitiga koral itu ada di Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia menyumbang 18% terumbu karang bagi perairan dunia. Dunia telah mengakui bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan beragam hutan dengan luas 39.549.447 hektar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Terdapat keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia. Jika hutan tersebut hilang, maka bumi akan hancur karena bumi sangat tergantung pada hutan tropis untuk menjaga keseimbangan iklim, selain ditopang oleh hutan hujan yang ada di Amazon. Hal itu membuktikan bahwa bumi dan kelangsungan hidup seluruh makhluk di dunia tergantung pada Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Tanaman bakau bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut atau abrasi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdapat 17.504 pulau, di mana 9.634 pulau belum diberi nama dan 6.000 pulau tidak berpenghuni.
Yang semakin membanggakan adalah 3 dari 6 pulau terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Selain sebagai negara kepulauan, Indonesia juga terkenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Bayangkan saja, luas perairan Indonesia mencapai 93.000 km dan panjang pantai sekitar 81.000 km persegi atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia. Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, NTB, merupakan pulau kecil buatan terpadat di dunia, melebihi kepadatan Pulau Jawa dengan kepadatan 36.000 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kepadatan Pulau Jawa hanya sekitar 813 jiwa per kilometer persegi, atau kepadatan Pulau Bungin sama dengan 44 kali kepadatan Pulau Jawa. Pulau yang hanya seluas 8 hektar ini mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.800 jiwa. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Sebagian dari gunung berapi terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung berapi aktif atau Ring of Fire. Terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Nah, itulah fakta negara Indonesia. Itu semua merupakan hasil dari penelitian serta survei dari beberapa lembaga resmi loh. Tentunya hari ini kita sudah mengetahuinya ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, share, komen, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.